Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para sahabat pemburu, dimanapun kalian berada, yang lagi bekerja maupun yang lagi santai aja. Di sini kita berjumpa lagi dalam proses perburuan. Inilah hamparan luasnya pantai yang akan kita selusuri. Lihatlah kawan, begitu luas membentang, memanjakan mata yang memandang. Dan beberapa bagian terdapat gurun pasir yang sangat luas. Inilah tempat yang akan menjadi lokasi perburuan kita. Langsung kita lanjut ke proses perburuan. Seperti biasa, dengan perlahan dan pasti kita melangkahkan kaki menyelusuri tepian sungai ini. Dan kembali di sini kami pemburu Aki mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat yang telah kembali ke channel kami. Begitu juga kami ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan atau sahabat yang baru mampir di channel kami. Semoga kalian dapat terhibur dengan sajian video-video kami, para pemburu Aki. Dan kami bukanlah siapa-siapa dan tak akan pernah menjadi apa-apa tanpa dukungan kalian semua. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi untuk menantikan video-video terbaru dari kami, para pemburu Aki. Ikan hiu main layang-layang. Ada rupanya para sahabat, ikan hiu main layang-layang. I love you, sayang. Seperti biasanya para sahabat, kembali di sini kita mulai fokus untuk mendapatkan batu aki yang berkualitas bagus. Dan pastinya kembali di sini para sahabat, kita telah melihat batu di dalam air. Batu ini ada bergaris merah yang sangat menggoda. Namun untuk kali ini akan kita tinggalkan saja, karena itu hanya batu jasper biasa. Kita lanjut ke proses perburuan. Doakan kami para sahabat agar mendapatkan batu aki yang bermutu dan berkualitas serta berkelas. Dan untuk kalian para penggemar pemburu aki yang setia terhadap kami, ikan hiu giginya tumpul. I love you full. Dan di sini kita mencongkel, membongkar ataupun mengeluarkan batu yang ada di dalam tanah. Namun itu semua hanyalah batu jasper biasa. Kita akan menyeberangi sungai untuk berpindah lokasi yang lebih menjanjikan. Doakan kami para sahabat agar selalu dalam lindungan Allah tanpa ada kurang satu apapun dan menemukan apa yang kami cari. Terima kasih. Buah selasi si putu mayang. Terima kasih banyak sayang. Dan di sini mata saya tertuju pada satu batu yang sangat menarik perhatian. Lihatlah para sahabat, kita mendapatkannya. Oh tidak, 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 ternyata tidak satu batu sahabat. Mereka ada dua pasangan atau berpasangan. Ini adalah batu yang berkelas dan berkualitas. Lihatlah para sahabat, batu saja memiliki pasangan. Dan lihatlah, ini adalah batu yakut, di dalamnya ada isian. Mereka selalu bergandengan tangan ya mungkin para sahabat. Mantap. Merahnya sayang, merahnya sahabat, merahnya cat dinding. Jangan marah, saya hanya just kidding. Dan saya lagi mencermati batu merah yang menarik hati ini. Memang warnanya sangat menggoda. Mungkin ini akan kita ambil saja para sahabat. Alhamdulillah, mantap. Ini para sahabat, kembali kita menyelusuri tepian pantai. Berlahan dan penuh pasti kita melangkahkan kaki. Dan kita telah menemukan batu kuning bercorak hitam. Namun ini bisa untuk dijadikan batu aki. Kali ini kita tinggalkan saja. Kita lanjut melangkah ke depan. Dan ini batu putih, menurut saya ini hanya batu kapur biasa. Merah selalu menggoda, namun tidak untuk hari ini. Saya tidak akan tergoda. Lanjut, kita mulai mencari lagi. Apakah ini? Apakah para sahabat melihatnya? Lihatlah si kecil ini yang menarik perhatian. Kecil-kecil cabai rawit, walau kecil pedas rasanya. Namun untuk tidak kali ini, kita lanjutkan para sahabat.
Dan lihat di sana, kita menemukannya para sahabat. Akhirnya kita menemukan apa yang kita cari. Kita temukan apa yang kita nanti. Batu berkelas. Lihatlah para sahabat, warna kuning seperti emas. Mungkin ini emas ya para sahabat. Oh tidak, ini hanya batu akik para sahabat. Tapi ini pasti jelas batu akik yang bermutu tinggi. Warna kuning itu adalah kulit yang membungkus isi dalamnya. Begitu setiap barang yang bagus pasti akan terlindungi. Alhamdulillah para sahabat. Lihatlah ini batu tanah Baiduri. Dan kita akan menerawangnya. Yang pastinya tembus ya para sahabat. Sekali lagi, ini batu berkelas dan berkualitas. Alhamdulillah, mantap. Merahnya indah ya para sahabat, namun ini hanya batu merah jasper biasa. Pak Tani ke ladang membawa karung. Di bawahnya menggunakan jemari. Wajahmu kawan sahabat jangan murung. Seperti belum makan aja 3 hari. Hari Minggu sudah siang, setelah siang menuju petang. Ditunggu-tunggu tidak datang, sekali datang menagih hutang. Hidup-hidup. Adik manis jatuh pingsan, untung saja sudah siuman. Jadikan aku pria idaman, hanya untuk simpanan. ya. Maunya saya sih begitu. Dan untuk kali ini saya minta untuk didengarkan baik-baik. Warna merah cat dinding. Jangan marah sahabat. Ini hanya just kidding. Yang pastinya sahabat, kami bukan siapa-siapa dan tak akan pernah menjadi apa-apa tanpa dukungan kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share video kami agar dikenal di seluruh dunia. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kataku yang salah, jangan disimpan dalam hati. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi agar tidak tertinggal video-video kami dari pemburu. See you next time. Assalamualaikum.